Bismillahirrahmanirrahim. Sok bu, ngerti sok. Ya. Beda sok. Iya, tau sana nuk nalut. Ya, sok. China mana China? Tambihan deh. Tau sih. Tunggu lihat lagi ya Al-Ahzab yang tadi dibaca oleh Ibu Endah ya. Dari awal Bu, dari awal. Kita bahas ya tajwidnya satu ain ya. Setelah itu nanti disambung sama Ibu ya. Insyaallah hari ini dua kali awang. Al-Ahzab ini surah yang ke-33 Bu ya. Di atasnya ada kan? Kalau di saya di atas kiri Al-Ahzab, kemudian suratnya 33. Kalau yang sebelah kanan itu Utlu Ma'uhiyah ya, itu juz ya, juz ke-21 ya, dimulai dari kalimat Utlu Ma'uhiyah. Surah Al-Ahzab ini diturunkan di kota Madinah. Ada ya penjelasannya. Semuanya ada 73 ayat. Salasu 3, wasabuna 70. Kalau Arab itu begitu Bu, satuan dulu baru puluhan. 3 dan 70, maksudnya 73. Watis'u ruku'atin, ada tis'u teh berapa ya? 9 ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ya dalam sholat Bu. Nah, harus bersih ya. Bismillah la tarkik ya. Tipis ke arah A. Bismillah. Milnya ditahan anak alif lam samsiah ya. Bismillahir masuk ke ro ya, ada tasdid kan? Ya. Harus terbawa itu tasdirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Ibu baca Quran nyantai di sholat, harus lebih nyantai Bu. Dinikmati. Itu khusyuk namanya. Kita perhatikan bacaan kita. Jadi dalam sholat itu sunatnya, bukan sunat, wajibnya itu ngeharewas Bu. Sehingga terdengar oleh telinga sendiri apa yang kita ucapkan itu dari mulai takbir itu ihram ya. Sampai salam. Ketika takbiratul ihram, nah tangan diangkat, menurut riwayat itu ada dua Bu ya. Ada yang menyatakan hadis itu tangannya itu di bawah telinga kayak Nabi itu ya. Ada yang menyatakan pundak. Ya, batas pundak gitu. Jadi ada yang begini ya, ada yang begini ya. Apa-apa itu ya. Tapi kalau perempuan kan begini tutup ya Ibu ya, Ibu begini ya. Kalau laki kan dibuka, itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Pandangan ke arah tempat sujud Bu ya. Itu sopan santunnya gitu ke arah tempat sujud. Jangan jelalatan Ibu, mau percayalah apa tamen. Kalau Bapak salat itu tapi enggak juga ya. Yang salat itu orang baik-baik. Mau ari netepan takil hal nanti halungum. Wah, sadar deh. Nah, ini Bu, misalnya kita salat ya. Hujan besar atau angin besar, suara sunat dikencengin Bu. Yang penting kedengaran telinga kita sendiri gitu. Telinga sendiri. Nah, itu wajib hukumnya, itu disebutnya apa? Khusyuk tuh di situ, mendengarkan bacaan kita sendiri oleh telinga sendiri kedengaran gitu. Bahkan bismillahirrahmanirrahim misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang lupa misalnya arrahmanirrahim lupa ya. Tahu nah mau akhir. Itu wajib dikembali ya. Dikali lagi dari yang lupa itu. Atau dari awal lagi. Jadi usahakan jangan lupa dari awal sampai akhir Fatihah itu kedengar di telinga kita. Itu khusyuk Bu ya. Banyak orang kan enggak tahu khusyuk itu apa. Khusyuk itu Bu kesempurnaan dalam salat mendengarkan bacaan. Bu ya. Jadi kan salat itu aqwalun wa af'alun. Dulu ya pernah jelaskan. Salat itu adalah kumpulnya ucapan atau doa ya dan gerakan yang ditentukan. Yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ke kanan, itu yang wajibnya. Kalau ke kiri sunat. Ya. Nah, jadi konsentrasi kita ke bacaan itu khusyuk namanya. Konsentrasi kita ke gerakan agar gerakan itu tumanah, ya tumaninah namanya. Jadi yang wajib itu khusyuk dan tumaninah. Kalau khusyuk mengkoordinir bacaan, jadi yang kita baca itu harus sesuai dengan tajwid gitu. Satya-satyasana lah orangnya tajwid tapi ka mana eta jeung nya tapi tong lirang ngaos ameh nu lepatna dihapunten anu rasa ditampi
Tapi kalau orang tidak belajar langsung sholat, itu sholatnya mardud bu, ditolak. Karena sholat harus pakai ilmu. Ya bu ya, tidak mudah memangnya. Kayak nama gampang, ah tinggal sholat. Tapi lamun lepat disesuai, ditolak. Ada Allah mah hayangna nu berkualitas, gitunya ngewarat. Jadi dalam sholat itu terutama itu ya tasbih bu, tasbih ya. Setiap ada tasbih ditahan, jangan terburu bu ya, ditahan 2-3 harkat. Sama dengan ikhfa, igom gitu ya, terburu-buru. Bismillahir harus dengar getarnya itu takrir ya. Hirrahmanir nir. Ada orang yang beranggapan tidak ada o katanya. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah bu. Dia ngajinya kurang tinggi. Orang Aceh banyak kan begitu. Enggak ada ro. Iya, tidak ada ro. Itu memang dalam ucapan seperti kita ya. Tapi ketika menemukan ro, ghin, itu huruf istilah harus ke o. Dia enggak tahu itu. Bukan ra, tapi ro. Coba dengar orang Arab sendiri yang baca Quran kan ro ibu ya. Ro. Mereka juga misalnya rasilah misalnya itu saya perhatikan itu dia juga ro bilangnya. Jadi kadang orang terlalu apa mengikuti letter look gitu ya. Ini kan ra, bukan ra. Kan ro itu termasuk huruf istilah harus dibaca ke arah o itu. Ro ya. Sehingga tasdid dalam Fatihah kita tuh harus apa? Dulu pernah diajarkan Bu ya. Ada 14 ya tasdid Al-Fatihah itu orang sholat harus tahu. Mun ditaruh Ibu Bu tasdidna Al-Fatihah sebenarnya 14. Yakinnya ada pernah dipelajari. Tadi nabi bismillah oge sabar hiji tah. Di nabi bismillah oge ayat 3 nya. Bismillahir hiji. Roh 2. Manir 2. 3 tasdidna basmalah wungkul. Nah, keseluruhan ada 14. Sebenarnya nek budak berarti taunya juga dapat pahala. Ini kan wajib ya gitu. Jadi macam kita harapannya pengajian di masjid juga harus disangkut-pautkan dengan yang wajib gitu. Margi kan baca Quran mah sunat, Bu. Baca Quran sunatnya, baca selawat sunat, kan mah sunat. Apa tidak boleh? Bukan tidak boleh. Bagus, tapi yang wajib ini jangan ditinggal. Yang disebut kajian itu justru mempelajari yang wajib, Bu. Itu disebut kajian, ngaji yang wajib. Kalau enggak ada yang wajibnya sunat-sunat semua, itu sebenarnya bukan kajian. Itu mah enggak deres. Ngapalkeun. Ya ngapalkeun. Enggak apa-apa sih. Tapi kalau selalu enggak deres we ngapalkeun nya baca arit tadi nah terang, nah itu jangan sampai demikian gitu ya. Jadi kita diselang-selang ya. Ya taya itu matobi'i bertemu hamjah itu mad wajib ya satu kalimah ya mad wajib mut tasir 2 sampai 5 ya. Ya nah boleh diperasikan kalau ibu bisa ya. Ya ai ditahan Bu. Ada tas di musyaddad. Tahu huruf T-nya. Ya ayyuhan ya. Han ditahan di ayat tasid kan? Iya. Ya ayyuhan nabiyyun nabi itu juga ditahan ada tas di. Nabiyyun takillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Ya ayyuhan alif lam samsiah ya. Setelah alif lam ada tash tasdid pasti alif lam samsi samsiah. Ya ayyuhan nabiyyut nabiyyut ditahan ya. Nabi harus terasa ianya itu di bi itu ya. Nabiyyut takil la tarki dibaca tipis ke arah a. Kenapa? Karena sebelum lafadz jalalah berharakat kasrah. Sebelum lafadz jalalah berharakat kasrah itu ki ya di sini ki. Ki menghadapi lafadz jalalah. Nah, lafadz jalalahnya harus dibaca tarki. Takillah atau ittaqillah. Wahai Nabi, takwalah kepada Allah. Yang disuruh pertama kali tahu itu Nabi, Bu ya. Ketempuhan Nabi harus selalu yang pertama, Bu ya. Ujiannya juga lebih berat Nabi mahnya, tapi alhamdulillah salabar Nabi mahnya. Jadi orang teh jaga tetiasa ngeles, Bu.
kunaon utama males teu ngajinya, alesanana sibuk, enggak bisa. Nabi aja yang ujiannya berat tetap gitu ya. Enggak melepaskan kewajiban gitu. Ya ayyuhan nabiyut takilla. Nah, sebelum lapa jalalah kasroh, lapa jalalah dibaca tarkik. Artinya tipis. Jadi la-nya ke arah a. Ya. Kalau sebelum lapa jalalah domah atau patah, apa Bu? Domah atau patah. Nah, lapa jalalah dibaca tabkhim. Artinya tebal ke arah o. Kitabullah kata Allah ya. Jadi lapan jalalah itu melihat yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kasroh kayak ini nih ya. Lapan jalalah dibaca tarki. Kalau sebelumnya patha atau doma lapan jalalah dibaca tabkhim. Tarkik tabkhim itu dikenal juga dalam cara pengucapan roh ya, nanti ada roh yang tarkik, yang tabkhim Bu ya, belum kesana kita ya. Ya ayyuhan nabiyut takillaha walala matobi seberharkat dua cirina naon patah mayunan alih ya, tapi dalam pembacaan ibu jangan lupa ini patah yang mengharu haru nih pasti ya entang nyerelang semangat boleh jangan semangat ting ada alih gitu panjangin ya wala tuti'il alif lam Sumariyah ya setelah film ada suhuan wala tuti'il ka matobi berparkat dua tandanya patah berdiri iya di atas selain hamzah di sini di atas kaf ya wala tuti'il kafiri ri matobi berparkat dua tandanya kasroh mayunan ya sukun arti mat apa panjang arti tobi'i asli mat tobi'i itu artinya panjangnya asli dari sananya gitu Bu ya. Mat tobi'i anu tobi'i teh teuing. Mat itu panjang. Tobi'i asli. Jadi panjang asli. Panjangnya asli dari sananya emang begitu dua rakaat. Dua harakat. Wala tuti'il kafirina wal Komariyah. Setelah alif lam ada sukun atau setelah alif lam ada mim. Mim itu huruf Komariyah. Jadi huruf ya yang 28 itu terbagi dua, 14 untuk Komariyah, 14 untuk Samsiah dibagi sama rata ya. Wal muna matobi. Berapa harkat? Dua. Tandanya? Patah berdiri di atas selain hamzah di sini mah di atas nun ya. Wal munafikin mad arid li sukun mad panjang arid baru li sukun karena di sukun panjang karena baru di sukun jadi itu matomi ini ki matomi kan kasroh madhab ya sukun ya bertemu huruf lain yang dimatikan yaitu nun di sini nah itu disebut mad arid li sukun jadi yang mad arid li sukun itu yang disukunnya itu nun huruf sesudah matobi itu jadi 6 harkat ya asalnya 2 matobi kan 2 ketemu huruf lain yang disukunkan mendadak jadi 6 ya. Wal munafikin apa itu tadi mat arid disukun matobi bukan matobi bukan kan matobi bertemu huruf lain yang disukunkan disebutnya mat arid ya. Dalam bacaan disebut mat arid matobi bukan ya. Tapi tanda matobi itu adalah matobi bertemu huruf lain yang disukunkan itu namanya tandanya. Kalau baca begini, wa munafikin innakina ki matobi. Baru itu matobi ya. Jadi kita dengar. Nih, kalau bacanya dua harakat oh pasti matobi dia. Ki jadi matobi. Tapi kalau dimatikan nunnya, nah pasti mat arid itu ya. Ya ayyuhan nabiyut takillaha wala tuti'il kafirina wal munafikin.
Tapi ah emak heula yang lebih muda nih baca sok. Sakit tuh we. Sok. Sayat. Kirang sayat ge keun. Sok. Ohnya kirang. Sayat. Konsentrasi. Ya ayyuhan nabi yuttaqillah wa la tuti'il kafirin. Gak apa-apa, ulangi lagi coba. Usahakan satu nafas ya. Dan nafas dulu mak, tahan ya. Simpan nafas di perut, jangan keluarkan ke bawah. Coba, usahakan satu nafas. Ya ayyuhan nabi yuttaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Mantap. Enggak, Bu Ani. Samakan Bu Ani satu nafas ya. So. harus bisa. Kita harus serius. Paksakan kalau enggak bisa juga enggak apa-apa. Tapi kita udah berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi yuttaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Mantap. Benar, Cik. Jangan kalah benar sama yang muda. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi yuttaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Iya, lulus. Ah, pas bisa. Sampai nyepian. Sok, Bu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi yuttaqillahi. Hai, ulangi deh. Konsentrasi. Sok, ya deh, konsentrasi. Ya ayyuhan nabi yuttaqillahi wa la tuti'il kafirin wa munafiqin. Ah, bagus. Si bungsu ya. Mangga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi yuttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Alhamdulillah lancarnya sadana. Ternyata dipaksa kemah biasa gede. Nah itu Bu ya, kalau belajar sini rumah gitu Bu ya, itu namanya tartil. Kan bahasa Korea harus tartil, nyantai gitu Bu ya. Tong asa enung mudah-mudah. Memang biasanya gitu ya Bu, kalau dibanyakan orang kok kayak kita kejar-kejar dulu sama orang lain. Capek. Jadi kacau kita yang konsentrasi jadi salah. Padahal Ibu baca Quran itu kan pendengaran ya. Nah, kita harus mendengar bacaan kita sendiri kan, mata juga kan. Nah, itu terus pikiran juga. Itu semua konsentrasi. Kalau konsentrasi kita terbagi, aduh kubatur asli beberi ya. Udah. Masih banyak salah bacaan. Iya. Padahal huruf mah Ibu semua sudah hafal. Nanti ya Bu, kalau misalnya Ibu ngaji di masjid, konsentrasi aja ya. Entah di udah-udah justru orang tuh ingin kita ngaji bener. Singkat. Kamari kayak bahasa Yasinnya, jadi nanti tinggalin cicing lah bima. Oh iya piyeun. Tapi di kia udah gancang. Ah gancang ting mah. Reka mana? Kadang-kadang mandang mukun ya, abis di buminya. Anu ngawas di masjid. Bisa nih pusat. Kadang mukun abis tesan singgian ya. Nya semua soal kita. Kan rasuh tering. Sakit tuh. Mata di kuping kena di bumi. Dalam masjid. Mata sakit cek iya sama cepatnya. Jadi dosa Bu, itu teh kan baca Qur'annya ibadah. Nah, eta teh orang Padang maksudnya. Saya ieu namanya pinternya. Lagu nama padangnya. Tajwid tapi ngabegedannya Pak, ieu sering ada naon gitu. Tapi kok di damun asa ieu we. Gancang teuing teh jadi bukunya ieu na hurufna. Tapi mah justru yang kia tidak diajar teh. Ya Bu. Jadi Bu, mental dan pengetahuan itu harus bersatu dalam baca Quran. Kayak sepele baca Quran tapi luar biasa. Ketinggalan sepele. Alhamdulillah Ibu ya, cukupnya untuk tajwid. Sekarang kita berlanjut ke berapa sekarang dari Bu? Anu tadi teh ya. Ya, ya ayuhan ladzina amanu sekarang Bu ayat 9. Nyambung Bu ayat 9 dan 6. Namanya kan ayat hijina Bu Abdi. Tayana ayat 9 ke Ibu.